targetnya adalah setidaknya sama dengan hasil perolehan suara kami pada tahun 2014. Jadi Partai Golkar Kota Banjarmasin itu menjadi pemenang di Banjarmasin dengan 8 suara dan mendudukan kader kami dengan 8 kursi dan mendudukan kader kami sebagai ketua DPRD Kota Banjarmasin. At least perolehan kami minimal setara dengan itu. Tapi mudah-mudahan dengan kerjasama, dengan tekad yang bulat, mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Ada trik khusus? Trik khusus, ya. Karena alhamdulillah saya perempuan, karena alhamdulillah saya masih berasal dari generasi muda, otomatis fokus saya bukan berarti saya mengesampingkan laki-laki, tapi fokus saya lebih ke perempuan dan lebih ke generasi muda. Generasi muda khususnya yang baru saja mendapatkan hak pilih, yaitu ketika yang berusia 17 tahun. Jadi pemilih pemula. Pemilih pemula caranya gimana? Dengan cara-caranya yang sedang kekinian. Dengan pakai medsos, dengan pakai pad, Instagram, dengan segala lini medsos kita aktifkan.